ini area belakang mes. Ini masih banyak kebun. Nah, ini mes kita nih. Dan di sampingnya ada rumah kosong yang udah lama nggak kepakai. Nah, ini areanya nih masih banyak sawah-sawah. Ini selama kerja di sini hampir 2 tahun baru kali ini nih lewat ngeliat-ngeliat belakang. Ini lumayan luas sawah-sawahnya. Ini yang nemenin ini Pak Suparman. Tim guide-nya orang Majalengka. Nah, yang mes kita ini rumah kosong nih, udah lama nih nggak dipakai lagi. Ini kita kembali ke ini, kita jalan-jalan nih di area mes, area sekitar mes PT SIE. Nah, ini halaman tetangga kita ini. Nah, depan jalan raya. Ini masih bagus nih, warnanya masih banyak. Nah, ini mes kita dari samping nih, cuma sendiri nih penduduknya dia. Nggak ada yang lain, nggak ada temennya. Nah, ini kita kesini Pak, ini ada yang bercocok tanam nih, biasa bapak-bapak ini sering dia kesini bersih-bersihin. Nah, ini kayaknya bekas pintu nih, dia nih bekas pintu tuh. Nah, ini halaman belakang. Nah, sana ada kayak ada ruangan, bekas ruangan. Nah, sana pinggir kali. Nah, ini adalah area belakang mes kita nih. Ini rumahnya kosong, udah nggak pernah dipakai. Nah, ini adalah salah satu mes tempat kita tinggal para karyawan. Sekarang kita mau kembali ke mes nih. Nah, ini jalan Bandung Cirebon, adanya di depan kita nih, ini mes kita nih. Nah, itulah tadi jalan-jalan kita ke belakang area mes. Jadi yang belum tahu bisa tahu, oh, situasi di belakang seperti apa. Nah, ini kalau bagian sampingnya seperti ini masih luas.